selamat siang sahabat semuanya. Hari ini kita akan melihat ya antrian panjang di Kabupaten Ketapang, khususnya di tepian Sungai Pawan ya sobat, di Jembatan Pawan 1 penghubung antara Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Benua Kayong. Oke, untuk ini Bung DJ ya akan menyorot langsung daerah Benua Kayong yang sebagian tergenang banjir, tepatnya di sekitar Jembatan Pawan 1 menuju arah Kecamatan Benua Kayong. Dan kita lihat untuk warga yang melintas mulai ramai untuk mengantri melintasi jalan Pawan 1 Ketapang. Jadi untuk di situasi ini kita masyarakat Kota Ketapang harus waspada dalam berkendara supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat di video ini untuk antrian panjang dari arah Kecamatan Delta Pawan menuju arah Benua Kayong melalui Jembatan Pawan 1 sangat panjang sekali. Kita lihat juga itu air menggenangi jalan ya, atau ruas jalan Pawan 1, yaitu ini masuk wilayah Benua Kayong. Kita lihat di sana para warga juga berhati-hati, dan juga ada Pak Polisi dari Polsek Benua Kayong dan Pak Babinsa ya dari Koramil 1203 13 MHS. Jadi di sini juga dibantu aparat ya untuk warga yang melintas di sekitaran banjir daerah Kecamatan Benua Kayong. Baik, itu aja laporan dari Bang DJ untuk siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wajib berhati-hati dalam berkendara. Siap, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya di channel Alele TV. TV-nya Ketapang punya. Nantikan video selanjutnya.